Contohnya, orang selalu cakap apa? Angkat bakul. Angkat bakul macam mana? Suka puji diri sendiri kan? Suka puji diri sendiri ni, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kita puji, jika kita lebih memuji orang, kita seakan-akan akan memotong leher kawan kita sendiri. Jadi, kita kenalah kurangkan puji-pujian. Kita boleh puji, tapi kita kena kurang. Macam contohnya kalau dia buat amal sedekah kan, tak payahlah nak puji-puji. Sebab amal tu, amal sedekah ni lebih baik kita diam kan. So, kita tak payahlah nak ambil hati seorang tu kita puji. Sedangkan kita sorokkan keburukan diri dia. Kan tu bahaya untuk kita. Jadi, lepas ni masing-masing kita kena selalu tanam dalam hati kita ni, tak payahlah nak puji-puji orang lebih-lebih, nak ambil hati kuno-kuno, nak ambil hati, sedangkan keburukan orang tu kita tak mau tegur. Jadi, kita kenalah seimbangkan yang mana kita nak bagi puji, yang mana kita nak puji orang, yang mana kita nak tegur orang. Okey, itulah tadi. Terima kasih jawapan yang cukup mantap. Cukup mantap. Faham tak? Yang bertanya tu faham tak? Boleh puji tapi janganlah berlebih-lebihan. Okey, baik. Jom kita tanya apa kata juri dengan persembahan ini. Silakan juri. Okey, untuk menjawab soalan spontan. Okey, bagus. Berkeyakinan. Ya, tapi di situ macam ulang-ulang lah ya. Okey, cuma satu perkara Ustaz nak mungkin nak just cerita. Kenapa guna slide yang pertama? Kerana Mr. tak berkeyakinan bahawa akan ke peringkat seterusnya. Ya, tak yakin dekat sini. Lepas ni, apa-apa pun kita dah siap sedia, kita akan buat sebagai kita yakin kita akan ke seterusnya. Okey, tahniah kepada Ustaz untuk dapat masuk ke peringkat seterusnya. Okey, berikan tepukan paling gemuruh kepada pendawa muda Justita. Terima kasih. Itu jadi persembahan pertama di pentas akhir ini. InsyaAllah kita akan menantikan persembahan yang kedua pula dari pendakwah muda Said, kalau tak silap saya, Said Ahmad namanya, yang naik dengan viola ada itu, insyaAllah. Sebentar lagi kita akan sama-sama kita akan saksikan. Okey, dah kalau benda bersedia, apa kata jom kita panaskan pentas akhir kita ini dengan pesta yang kedua, pendakwah muda Said. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pernahkah anda mendengar lagu yang saya dinangkan dengan biola saya tadi? Pernah bukan? Lagunya ialah Kun Anta, yang bermaksud Kun Anta itu didefinisikan sebagai, kalau dalam bahasa Melayu, jadilah diri sendiri. Kalau kita golongan generasi Z lebih mengagungkan bahasa Inggeris, be yourself. Okey, pada hari ini saya akan membicarakan bagaimana kita hendak menjadi diri sendiri. Sebagai contohnya saya, biola itu merupakan salah satu perkara yang menjadi hobi saya. Itu ialah identiti saya. Oleh itu, walaupun di medan berdakwah ini, saya masih menggunakan biola saya sebagai salah satu cara untuk menunjukkan identiti saya yang sebenar. Hadirin sekalian, sebagai remaja, kita mempunyai salah satu sifat yang ingin meniru golongan yang lain. Sebagai contoh, ada yang hendak menjadi seperti Korea, lelaki hendak nak acah hipster. Itu yang berlaku pada hari ini. Namun begitu, pada hari ini saya akan membicarakan bagaimana kita hendak menjadi diri sendiri. Hadirin sekalian, fokus bicara saya yang pertama berada di bawah naungan kata kunci, elakkan daripada menjadi orang yang hendakkan kesempurnaan yang terlampau. Avoid perfectionism. Perfectionist itu ialah perkara yang kita selalu dengar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seorang manusia itu sebaik-baik kejadian. Hadirin sekalian, daripada ayat ini kita dapat lihat bahawa Allah telah menciptakan kita adil. Ada kelemahan, ada kebolehan sendiri. Tidak ada yang berat sebelah. Hanya Rasulullah saja yang dikatakan sebagai maksum, iaitu suci daripada segala dosa. Hadirin sekalian, untuk menjadi muslim sejati, jadilah diri sendiri. Tidak perlu kita hendak meniru gaya orang lain. Kerana menjadi diri sendiri lebih bagus, kerana kita mempunyai salah satu perkara keyakinan diri, self-esteem, kebolehan untuk menjadi lebih berani. Hadirin sekalian, itulah sebagainya, itulah ciri-ciri muslim sejati. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi perbincangan saya di bawah kata kunci kedua, iaitu menghargai apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Hadirin sekalian, sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang berada di bawah kamu, bukan orang yang berada di atas kamu. Jangan kita bandingkan kita dengan raja yang punya takhta. Kita ada sendiri. Allah telah mengasingkan rezeki masing-masing sejak dulu mahfuz lagi, sejak azali. Semuanya ada kebolehan dan kekurangan sendiri. Apabila kita menghargai apa yang Allah berikan, sudah pasti tidak akan berlaku hasad dengki yang berlaku pada hari ini seperti sihir santau menyantau dalam masyarakat kita. Itu yang berlaku pada hari ini kerana hasad dengki berluas. Hadirin sekalian, perkara ini wajarlah kita elakkan kerana ia akan merosakkan akidah dan memalukan, menjatuhkan imej negara, imej diri sendiri. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi perbincangan saya di bawah kata kunci terakhir, iaitu kata kunci ketiga, iaitu mengelakkan orang-orang yang negatif menampingi diri kita. Apabila kita tahu kita mudah dipengaruhi, jangan anda pergi dengan orang yang boleh mempengaruhi anda ke arah yang negatif. Berdampingilah dengan orang-orang yang boleh bawa anda ke syurga, bukan ke neraka. Hadirin sekalian, wajar kita sedar pada hari ini berbagai masalah-masalah berlaku, penagihan dadah, penzinaan dan sebagainya. Itu merupakan masalah utama, masalah sosial yang berlaku di kalangan kita. Hadirin sekalian, apabila kita mempunyai iman yang lemah, senipis kulit bawang, ini yang berlaku. Kita mudah dipengaruhi oleh orang-orang lain. Hadirin sekalian, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan. Apabila kita mempunyai iman yang kuat, sudah pasti tidak ada orang yang boleh mempengaruhi kita. Kita hanya boleh menerima benda yang positif, perkara-perkara yang positif yang boleh masuk ke dalam diri kita. Hadirin sekalian, itulah yang kita boleh nampak pada hari ini. Oleh itu, jadilah diri sendiri. Justin Bieber pun pernah suruh kita jadi love yourself. Betul kan? Oleh itu, hadirin sekalian, sebagai umat Islam, wajarlah kita menjadi diri sendiri dan berusaha untuk menjadi muslim yang baik, ke arah untuk maju ke hadapan, bukan semakin mundur, bukan semakin ke belakang. Jadilah masyarakat Islam yang boleh mengagungkan lagi, yang boleh menyebarkan dakwah lagi ke atas pentas dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendakwah muda Said Ahmad yang telah menyampaikan kita sendiri dengan tajuk yang sangat menarik. Okey. Sebut itu. Okey. Boleh buka kan? Okey, soalan dari penonton. Silakan. Soalan yang ketiga. Saudari atas soalan itu tadi. Okey, sebenarnya jin ini merupakan salah satu makhluk Allah juga. Oleh itu, sebagai yang kita tahu bahawa jin dan manusia akan diazab. Oleh itu, persoalannya sekarang ada mengapa jin diciptakan dari api namun diazab dari api, dengan api juga. Sebenarnya Allah telah mengatakan bahawa kita ada kemungkinan bahawa jin tersebut dibuat daripada api yang lain, kerana seperti yang kita ketahui,
api di dunia, api di akhirat merupakan api yang 70 lipat kali ganda daripada api dunia. Oleh itu, dan mereka juga mungkin dilahirkan oleh Allah daripada api yang berbeza. Oleh itu, mereka juga akan mendapat azab yang setanding. Sebagai kita tahu, Allah itu Maha Adil, bukan? Oleh itu, di mereka juga akan diazab. Namun begitu, cara azab juga sama, cuma mereka juga jawapan saya ialah mungkin mereka dilahirkan dengan api yang berbeza. Okey, terima kasih. Berikan tepukan gemuruh kepada penakwah muda saya, Ahmad. Terima kasih. Kita dengarkan kata juri. Silakan juri. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum Said. Okay, Said, anda bijak menggunakan pentas dan salah satu X factor kelainan yang ada pada Said iaitu boleh bermain music, alat music instrument, ya. Dan itu juga boleh dikirakan package, ya, selain daripada petah berpidato, bercakap dan juga memberi idea-idea yang bernas, yang kreatif, yang inovatif. Dan apa lagi untuk saya katakan di sini, teruskan usaha dakwah anda dan tingkatkan lagi di masa hadapan, di mustaqbal, insyaAllah. Kun anta wa kun da'in mujtahidan nasyidan wa syaturan. Dan selamat maju jaya, ma'an taufiq wa najah. Terima kasih Tuan Jeri. Okey, sekali lagi berikan tukar paling gemuruh kepada pendakwah muda Said Ahmad. Alhamdulillah, kita telah selesai 2 peserta. Kita ada lagi baki sampai 4 peserta yang akan melakukan persembahan. Dan harus kita ingatkan sekali lagi lah kepada para peserta, anda diberikan masa 5 minit untuk menyampaikan isi dan 2 minit untuk anda menjawab soalan. Baik, kita masih lagi menantikan untuk peserta yang ketiga ini, insyaAllah. Dan sebelum itu, saya ingin juga memaklumkan mungkin ada yang tertanya-tanya di manakah live streaming Satu Peringkat Islam. Terpaksa ditutup kerana tempoh Facebook ni dah boleh 4 jam saja dalam live Facebook tu. Jadi insyaAllah dah pun dibuat yang bawah, dah pun dibuat yang new. So bolehlah kawan-kawan boleh share kembali link itu kepada rakan-rakan kita yang tak berpeluang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey. Dan kita juga nak maklumkan sebelum tutupnya live streaming tadi tu, kita berjaya menampak sebanyak 700 view. Beri tepukan paling gemuruh. Terima kasih. Tahniah kepada anda semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah menyebarkan live streaming ini. Dan mudah-mudahan yang juga akan menyebarkan dakwah ke seluruh penutup masyarakat. Okey, baiklah. Tanpa umpam masa lagi, apa kata jom kita teruskan pentas akhir pendakwah muda ini dengan peserta yang ketiga. Dengan segala hormatnya, saya menyebut dan mempersilakan pendakwah muda peserta yang ketiga. Silakan. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para penonton dan pendengar Ahli Syurgawi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah sambil ditarbiyah. Ketika musibah seperti kesakitan, kemiskinan dan kegagalan melanda diri, mungkin hati kecil kita sering tertanya-tanya, mengapa Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih itu mentakdirkan sebegini? Awaklah aku tu. Pasal apa aku? Why me? Tuan-tuan, ujian itu didatangkan untuk mengukur dan menilai sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah yang telah mentakdirkan adanya hidup dan mati kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Sesiapa di antara kamu yang amalnya lebih baik? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan kongsi bersama tuan-tuan sekalian ada tiga jenis musibah. Yang pertama ialah musibah sebagai kafarah, yang kedua musibah sebagai bala, dan yang ketiga musibah sebagai ibtila. Yang pertama musibah sebagai kafarah, iaitu tebusan untuk menghapuskan dosa dan keterlanjuran kita. Erti kata lain, orang yang baik terbuat jahat, Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa dia, memberi balasan di dunia untuk meringankan balasan dia di akhirat. Dan yang kedua, musibah sebagai bala. Musibah sebagai bala ni dikenali sebagai orang yang jahat buat jahat. Sebagai contoh, kaum Nabi Nuh AS, mereka ni ingkar kepada perintah Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala kepada mereka. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan kaum Nabi Nuh AS di dalam banjir yang besar. Contoh yang lain ialah Fir'aun, yang mana yang sangat sombong, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala kepada dia, dia ditenggelamkan di Laut Merah. Hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga iaitu musibah sebagai ibtila. Musibah sebagai ibtila ini diberikan kepada para nabi, para salihin, para syuhada, untuk meninggikan darjat mereka dan untuk menambah pahala mereka. Tuan-tuan, saya ingin berpesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita bila kita ditimpa musibah, jangan sesekali kita mengeluh. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi musibah kepada kita untuk tambahkan pahala kita, sebagaimana yang Allah turunkan dan Allah berikan musibah kepada golongan yang pertama, golongan yang ketiga, iaitu ibtila, kepada nabi-nabi untuk meninggikan darjat mereka dan tambahkan pahala mereka. Kita kadang-kadang bila ditimpa sesuatu musibah, kita rasa pasal apa Allah bagi kat aku? Orang lain tak kena, aku asyik kena. Asyik aku. Orang lain tak pernah kena. Jangan begitu. Mungkin Allah Ta'ala nak beri apa-apa untuk kita. Hadirin dan hadirat sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, akhir sekali kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungilah bumi kita ni daripada mala bencana dan musibah-musibah. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergalak tadi persembahan yang telah pun dipersembahkan, insya-Allah mudah-mudahan ada isi yang ini penting. Baiklah. Cabut satu je. Okey, baik. Kita buka. Soalan kedua penonton. Soalan yang kedua dari para penonton. Silakan. Okey, assalamualaikum Dan Izaim. Soalan saya, adakah boleh kita menggunakan ayat Al-Quran untuk dijadikan pendinding ataupun berdoa? Contohnya, apabila membaca ayat Al-Quran berkaitan dengan azab neraka, lalu kita berdoa untuk dijauhkan azab tersebut daripada kita kerana takut akan azab Allah, pada masa sama kita tidak mengetahui mengapa Allah menurunkan ayat tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang memberi soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tak dapat dinafikan, Al-Quran banyak mukjizat. Di antaranya salah satunya kita boleh menjadikan dia sebagai pendinding kita untuk melindungi diri daripada gangguan makhluk-makhluk jin apa semua ni. Jadi kita boleh, seperti mana Nabi ajak kita membaca surah, sebagai contoh
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk baca surah untuk membaca ayatul kursi selepas solat. Mudah-mudahan dengan kita membaca ini kita dapat lindung diri daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Sekian wabillahi taufiq. Okey, terima kasih. Beri tangan terpegang paling berbuluh kepada pendakwah Muna Zahir. Belum habis lagi azab. Belum habis azab. Okey. Kena balik. Okey, silakan. Apa kata juri kita? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Zahir, bagus. Cuma mungkin energi dah kurang lah. Sebab pagi tadi rasanya lebih bertenaga, idea lagi banyak kan. Tapi tak apa Ustaz, Allah kamu buat yang terbaik dan semoga kamu lebih maju di masa depan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pendakwah muda kita, pendakwah muda Zaim yang telah pun menyampaikan persembahan sama-sama tadi. Okey, kita ada lagi 3 lagi peserta yang akan berhentak di pentas akhir pendakwah muda ini. Oleh itu, kita masih lagi menantikan peserta kita yang keempat ini insyaAllah. Dan semestinya 6 ini adalah 6 yang terbaik dan di kalangan yang terbaik. Dan selepas ini, habis saja peserta yang ke-6 ini. Habis saja yang ke-6, saya akan serahkan kepada MC Umum. Dan MC Umum akan membuat majlis penutupan. Dan kita akan umumkan 6, kita akan umumkan tempat pertama hinggalah yang ke-6. Dan kita akan memberikan cendera hati, sabu hati kepada peserta-peserta yang tidak dapat kesempatan layakkan diri ke pentas akhir ini. Okey, baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan dengan peserta kita yang ke-4 dengan keluh mak yang dipersilakan, pendakwah muda Suhail. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuat ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, bagus. Okey, ni kali kedua kita jumpa pula tadi. Tadi contoh pasal Nabi. Sekarang kita nak contoh apa dia? Ilmu jalan menuju ke syurga. Hadirin mukminin sekalian, menuntut ilmu ini merupakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kerana apa? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini menjadi satu kefarduan kepada muslim. Saya nak tanya, apa itu fardu? Apa itu fardu? Fardu ni maksudnya wajib. Wajib kita mempelajari. Dan saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Orang, barang sesiapa yang menempuh ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia masuk ke syurga. Rugi ke tak kita menuntut ilmu? Tak rugi, betul tak? Saya nak cakap. Tetapi saya nak tanya, ilmu macam mana yang kita boleh masuk syurga? Iaitu ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu yang bermanfaat? Imam Qutubi rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahawa ilmu bermanfaat ini terbagi pada 2, iaitu ilmu fardu'ain dan ilmu fardu kifayah. Fardu'ain ini maksud dia semua umat Islam atau semua Muslim wajib menuntut atau memahami ilmu ini. Kerana apa? Ia menjadi satu kefarduan pada umat Islam yang lain. Kita wajib menuntut ilmu ini. Sebagai contohnya, kita mempelajari ilmu akidah, iaitu ilmu yang mengenal kita kepada Tuhan yang Esa, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan ilmu asas yang perlu ada dalam kehidupan kita. Selain itu,
ilmu tentang solat, tentang zakat dan sebagainya. Yang kedua, saya nak cerita pasal fardu kifayah. Maksud fardu kifayah ini adalah setengah atau sekelompok masyarakat Islam perlu mengambil tahu tentang ilmu ini. Apa dia? Contohnya macam ilmu kedoktoran, ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan dan ilmu pengurusan jenazah dan macam-macam lagi. Sekiranya masyarakat awam tidak ambil berat tentang ilmu ini, maka semua orang akan berdosa. Contoh solat berjemaah. Kalau seorang kampung itu tak buat, maka semua masyarakat kampung itu akan tak dengar. Orang ada ke tak ada ni? Ada ke tak? Berdosa. Bagus semua. Okey. Tujuan kita mempelajari ilmu-ilmu ini adalah untuk menyempurnakan kehidupan sosial masyarakat. Ilmu manfaat ini bukan ilmu manfaat untuk di dunia saja, tetapi bahkan ilmu ini bermanfaat untuk akhirat kelak dan akan bersama-sama kita di alam barzakh. Saya teringat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari bakat kita tengok belakang ni. Nabi kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqada'a 'amaluhu illa min thalath. Ya, bermaksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmi yantafa'u bih. Itu seperti mana dalam hadis. Itu kelebihan kita. Apa ni? Kelebihan kita menuntut ilmu. Saya nak tanya, apa dia kelebihan kita menuntut ilmu? Kelebihan kita menuntut ilmu yang pertama, Allah akan memartabatkan seseorang dan meninggikan darjat seseorang. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Subhanallahi al-'azim. Dalam maksud ayat tu Allah kata orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama akan ditinggikan darjat. Rugi tak? Tak rugi. Tak sia-sia kita menuntut ilmu. Yang kedua, kelebihan yang kedua adalah ilmu akan berkembang apabila kita berkongsi antara satu sama lain. Bagi contoh, cikgu-cikgu adalah insan yang telah menyampaikan ilmu kepada pelajar macam saya ni. Dan kemudian pelajar tersebut mengamalkan ilmu tersebut, maka dia panggil multi-level marketing pahala. Mana kata MLM? Cikgu pun dapat, budak pun dapat. Betul tak? Multi-level marketing pahala MLM. Itulah kelebihan. Yang ketiga adalah kefahaman agama pada dia. Allah kata dalam hadis Nabi SAW, dia kata Allah akan fakihkan seseorang apabila menuntut ilmu agama, seperti mana dalam hadis Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maksudnya bangsa siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan fakihkan dia, Allah akan faham dia dalam ilmu agama. Maka saya untuk mengundur diri, saya membuat kesimpulan bahawa menuntut ilmu ini adalah satu kewajipan untuk kita dan dia bermanfaat di dunia sahaja, bukan sahaja di dunia tetapi bermanfaat untuk akhirat. Dan itulah jalan yang mudah untuk kita pergi ke syurga. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Biu, Suhai, kukuhkan sunnah, sebarkan dakwah. Okay. Terima kasih kepada pendakwah muda. Suhai yang nampak macam dah kepenatan. Benarlah, setengah dakwah. Tak ada usaha. Okay, baik, boleh pilih. Soalan juri. Silakan soalan juri. Allahu Akbar. Dengan jurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Suhail.
Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan daripada Sof Hakim, iaitu kalau kita rasa gelisah dan tidak tenang apabila melakukan solat, terasa seolah-olah ibadat kita tidak sempurna dan tidak akan diterima oleh Allah, adakah solat itu sah atau tidak? Boleh jelas. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada juri yang bertanya. Alhamdulillah, ini ada soalan-soalan yang berat dan saya akan jawab dengan lebih berat lagi. Okey, saya nak cerita. Syak dan solat ini tidak asing lagi dalam solat kita. Benda ini diganggu oleh golongan syaitan yang tidak, yang durjana tu. Dia pantang melihat kita berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah macam punca dia sebab apa yang berlakunya syak dan solat berkemungkinan tempat persiapan kita solat itu. Tempat persiapan kita solat berkemungkinan kita duduk rajin duduk solat-solat, kedih tak cicak, tak bersih pun. Kena rumah kita malah. Malah piang contohnya, saya lah contoh. Apa ni? Solat. Kita tak bersih ke tempat solat itu, syaitan kata, jalan mudahlah kita nak kacau dia ni. Tak kira lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan main rasa wajsyangka. Apa? Prasangka yang buruk. Dua rakan aku apa lah ni? Aku baca Fatihah berdua lagi. Aku ambil wuduk kat ni. Itulah tipu muslihat syaitan kepada seseorang yang ingin mendedikan solat. Itu dugaan yang besar. Yang kedua, dia sendiri. Nak semayang, tempat elok dah. Tapi dia sendiri pakai baju dua hari yang lepas. Merat nana orang kata. Kena pakai dengan bersih. Suci daripada segala hadas besar dan macam-macam lagi lah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita katakan tadi, Allah terima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan saya menjawab soalan Yuri, insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pendakwah muda Suhai. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okey, beri tepukan gemuruh kepada pendakwah muda Suhai. Okey. Alhamdulillah, kita ada lagi dua peserta yang terakhir ini, insyaAllah. Kemudian kita akan sama-sama menantikan pengumuman siapakah yang akan mendapat tempat pertama hingga tempat yang keenam, insyaAllah. Dan yang tak percaya juga akan diberikan hadiah tanda kenang-kenangan sebagai tanda anda berani melangkah berada di hadapan, insyaAllah. Okey, saya masih lagi menantikan persiapan untuk peserta kita yang kelima ini, insyaAllah. Kalau nak lebih mudah tu, kalau nak sedia, tolong angkat tangan. Angkat tangan itu saya umumkan. Okey, dan kepada penonton-penonton sekali lagi, kepada penonton-penonton yang masih lagi setia persembahan dengan kita, okey ke tak lagi ni? Okey ke tak lagi? Okey, masih lagi okey ya? Masih lagi mantap ya? Abang Pat, tak rasa semua pun. Okey tak, Abang Pat? Okey ke tak? Okey, alhamdulillah, kita teruskan lagi. Baiklah, kalau anda bersedia, kita teruskan dengan peserta kita yang kelima. Jadi silakan. Peserta kita yang kelima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam rancangan Anta Tanya Anta Jawab, insyaAllah. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang di mana tajuk ini terkenal di media masa pada masa kini, iaitu tajuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Tajuk solusi keamanan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, sebelum saya lebih lanjut kepada ujah saya, kalau tadi kad merah kad kuning, sekarang cuba teka, apakah dia? Ya, yang di sana. Salah, minta maaf ya. Okey. Ada lagi? Yang di sana. Salah. Mana ada sana bawa kain main pentas macam ni nak bagi dakwah ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya, jawapannya adalah kelopak bunga. Tepuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tidak tahu bahawa ianya kelopak bunga. Kerana apa tuan-tuan? Kerana keindahan dan keistimewaan serta kecantikan kelopak bunga itu hilang sekiranya ia
hanya satu sekelompok sahaja. Betul tak kawan-kawan? Okey. Kita ni pun samalah diri kita macam bunga. Kalau kita bersepadu dan bersatu padu, setiap rintangan yang datang dapat kita tempuh dengan jaya. Namun sekiranya kita hanyalah satu seorang sahaja, kita pula bakal ditempuh dan dirempuh dengan rakus. Sekelopak bunga pasti wanginya kurang. Begitu jugalah sesuatu umat yang berpecah belah pasti akan kecundang. Sesungguhnya umat bersatu, umat yang padu dalam pemerintahan. Sesungguhnya umat berpecah, umat yang kalah dalam persepakatan. Kita asyik cakap pasal bersatu padulah, apalah, itulah, inilah, banyaklah. Tetapi sembahyang kita, dengan sembahyang ini kita tidak mampu untuk bersatu padu dan berjemaah. Harap sembang ni padu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mencapai sesuatu keamanan itu, marilah kita bersama-sama bermulanya pada terasnya itu solat secara berjemaah dengan kita bersepadu untuk mencapai keamanan. Kita boleh menjadikan ia contoh-contoh di masjid dan di surau. Tatkala laungan hayya 'alas solah, kita berlangkah dengan bersemangat bersatu padu untuk menghadap Allah. Dan tatkala laungan hayya 'alal falah, kita bergandengan bahu berpimpinan tangan menuju kejayaan. Ingatlah bagaimana lawan takbir seramai 250,000 orang tentera Sultan Muhammad Al-Fatih yang menggegarkan bumi dan yang menggetarkan langit di bumi Konstantinopel. Dan ingatlah bagaimana keutuhan tentera Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang bersembahyang berjemaah beramai-ramai bersatu padu dan telah menggetarkan hati tentera bersalib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah As-Saff ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مفهومnya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjihad dan berperang di jalannya dalam satu barisan yang teratur. Mereka seakan bangunan yang tersusun kukuh. Kesimpulannya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya jelaskan pada hari ini, ada terdapat beberapa golongan yang penting buat diri kita untuk kita berubah. Wahai ibu-ibu, wahai bapa-bapa, wahai para pemimpin dan wahai yang dipimpin, launkanlah tali kesepaduan demi masa depan kami, masa depan anak-anak kami dan masa depan cucu-cucu kami. Ingatlah bahawa inilah kesepakatan kita. Jangan dirobek-robekkan ia seperti kelopak bunga sebentar tadi. Biarkanlah ia bercantum bersama. Biarkanlah ia. Jangan sampai kesepaduan umat bertukar menjadi lumai. Jangan sampai keharmonian bangsa bertukar
menjadi binasa. Jangan sampai kesengsaraan negara punah rana begitu saja. Biarlah kita berlainan pendapat, tetapi kita kekal sepakat. Saya Da'i Rahim, dakwah dari hati, berdakwah dengan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da'i Rahim. Alhamdulillah, sejuk mata memandang Ar-Rahim. Baiklah, tanpa yang masuk lagi, silakan boleh pilih. Tak apa, tinggal jadi tu. Video dari Facebook. Oh, soalan video dari Facebook. Facebook kita tak dapat nak sedia kan? Ha, tapi adalah kawan ustaz kebetulan kemarin dia tanya dalam Facebook. Kenapa kita tak ada nak bawa kan? Soalan aku bunyi begini. Ada kawan ustaz seorang dia tanya dalam Facebook. Kata dia begini. Dia tanya kalaulah kita ini sebagai seorang Islam. Ya, kita orang Islam, kita berakidah satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berdakwah kepada orang lah. Kita nak berdakwah orang dan kita share, kongsi gambar-gambar kita dalam Facebook. Yeah. Ada setengah orang kata tak boleh kongsi dalam Facebook. Ada setengah orang kata boleh untuk tujuan berdakwah. Jadi adalah orang yang kongsi pakaian Muslimah. Kadang-kadang golongan wanita suka pakai kurtah, dakwah dalam Facebook dan sebagainya. Ada orang komen negatif dan orang komen positif. Jadi apa hukum? InsyaAllah soalan berat kok tentang hukum ni. Jadi okay, yang pertama memang terdapat larangan daripada para ulama tentang apabila kita membuat sesuatu ataupun melukis sesuatu yang seumpama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita lukis patung, kita buat patung yang ada tangan, yang ada hidung, yang ada lubang hidung, yang ada mulut, dan kita menyamakan ilah patung itu dengan ciptaan Allah. Dan itu ada terdapat larangan para ulama, dan terdapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya sesungguhnya pada sisi Allah itu golongan yang akan mendapat azab yang paling berat adalah pembuat lukisan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Okey. Apabila kita nak post sesuatu tu, contoh sebagai tadi dia kata post untuk niat apa? Untuk berdakwah. Jangan kita post untuk kita niat kita nak menunjuk dekat orang. Macam sekarang kat IG, kalau kita boleh tengok, ramailah yang telah sesat, dihanyutkan ombak arus, terjumpa gambar macam ni kat sini, tertengok gambar toik sikit kat sini, dia toik sini kat sini, ha. Dia tunjuk atas sikit, dia tunjuk bawah sikit, insyaAllah. Dan ini merupakan perkara yang menunjukkan bahawa adakah kita tidak tahu? Sebenarnya kita tahu, tapi kita buat-buat tak tahu. Dan kita ingin memangkah dalil-dalil itu dengan dalil yang dari firman Allah, iaitu dengan katanya Allah la ikrah fi din, tidak ada kepaksaan dalam agama. So, kita menjual dalil Allah itu sebagai pemangkin untuk kita memangkah hujah-hujah yang melarang kita membuat seperti sedemikian. Tetapi kalau niat kita untuk kita berdakwah, maksudnya tak ada apa. Tapi kalau niat kita untuk kita menunjuk kepada orang lain, maksudnya itu ada perbuatan yang berdosa. Wallahu'alam bisawab. Takat dia kita. Okey, terima kasih pendakwah muda raya. Tunggu dulu. Tadi pendakwah muda semuanya lupa tadi nak komen juri. Minta maaf. Baik, pendakwah muda raya silakan komen juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pentas final Da'i Rahim. Tahniah Ustaz Zakat kan. Walaupun sekarang dah hampir dengan tengah hari, tetapi masih kekal bertenaga, alhamdulillah. Dan Ustaz rasa kamu ni memang born to be a pendakwah, insyaAllah. Cuma untuk penambahbaikan, sebab saya yakin dan saya sangat percaya kamu memang sangat-sangat diperlukan oleh ummah sekarang, ya, dengan package yang kamu ada. Cuma saya di sini nak bagi penambahbaikan, iaitu dari segi apa yang kamu sampaikan itu satu tajuk yang sangat berat, satu tajuk yang sangat baik. Cuma mungkin kamu terlupa untuk memperbanyakkan lagi bagaimana untuk menyelesaikan masalah umat yang berpecah belah pada zaman sekarang ini.
kamu cuma memberi satu solusi saja, iaitu solat berjamaah. Saya tertunggu-tunggu kamu menghuraikan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wa taslimu bihablillah. Jadi huraian kepada hablillah itu, ya, kalau kamu bagi itu lagi mantap. Dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah umat sekarang yang banyak sangat berbincang tentang masalah-masalah furu'iyah, masalah furu'iyah, sehingga berlaku pergaduhan. Okey, itu saja komen daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tahniah sekali lagi kepada penawar muda Rahim. Sekali lagi berikan tepukan paling gemuruh kepada penawar muda Rahim. Alhamdulillah, nampaknya matahari semakin menceburi kita. Kepanasan mula menjelma. Akhirnya jom kita saksikan pesta kita yang terakhir ini. Perempuan yang terakhir ini, perempuan kalau tak silap, dan Adilah, pendawah muda Adilah, Jasnita Adilah. Okey, baik, kalau ada bersedia boleh angkat tangan untuk kita jemput. Ini kata bentar, insyaAllah kali yang terakhir ini. Dan sebelum itu, saya nyatakan sekali lagi, saya mengucapkan jutaan terima kasih. Dan tak lupa, ayuh kita berikan tepukan paling gemuruh kepada sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Pilih. Tepukan paling gemuruh. Bukan senang untuk kita nak adakan program penuh muda ini. Kalau di Astro pun mungkin dalam 2 jam, 2 jam je. Hari ini berjam-jam. Hari ini mungkin 6 jam, masyaAllah Akbar. Ini adalah pentas kita, hak milik kita. Kita akan buat sehinggalah kita mencari pendakwah yang terhebat. Baiklah, sebelum kita sedia? Belum lagi sedia. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan dengan pesta yang terakhir yang akan berhentak di pentas final. Jom silakan pendakwah muda Adilah, dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuat pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Puisi warisan mencoret tenda, igawan nak watan zaman berzaman. Salam perkenalan buat semua, da'i Adilah empunya gerangan. Sidang hadirin, di sebalik pesan taqwa, apakah yang dimaksudkan dengan taqwa? Taqwa menurut Al-Quran ialah bakti dan tunduk berdasarkan firman Allah yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, berbaktilah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bakti. Taqwa juga merupakan perkara yang amat penting yang dapat membersihkan hati seseorang Muslim daripada dosa. Imam Al-Ghazali telah membahagikan taqwa kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama, taqwa fardu yang bermaksud istiqamah dan taat menjaga diri daripada melakukan perkara yang haram seperti menjaga hawa nafsu. Yang kedua, taqwa adab, iaitu menahan diri daripada berlebih-lebihan dengan melakukan perkara yang halal kerana takut dihisab dan malu kepada Allah pada hari kiamat kelak. Sidang hadirin paksi umat, imej umat Islam yang buruk dan negatif pada hari ini memerlukan satu usaha pembaikan yang total dan menyeluruh. Usaha ini amat diperlukan kerana Islam sudah acap kali terhukum oleh kelemahan umatnya. Walaupun kita boleh berhujah, kelemahan umat Islam bukanlah bukti kelemahan ajaran Islam. Tetapi dunia akan terus tertanya-tanya, kalau begitu, di manakah kekuatan Islam dalam memaku kejayaan serta kecemerlangan umatnya? Sebenarnya,
apa yang kita cari berada terlalu dekat dengan kita. Setiap minggu kita mendengarkan kekuatan itu dilaungkan oleh khatib dari mimbar di seluruh dunia pada setiap hari Jumaat. Rahsia kekuatan itu adalah takwa. Kita perlu kembali kepada takwa, memahami, menghayati, mengamalkan serta memperjuangkannya. Tidak ada kekuatan lain selain takwa yang dapat membantu kita keluar dari belenggu kehinaan ini. Namun, kenyataan di atas mungkin dipandang sinis atau skeptik oleh banyak pihak dalam kalangan umat Islam. Mungkin tidak diluahkan dengan kata-kata, tetapi melalui praktiknya, ramai yang memandang sepi pada pesan takwa yang amat penting itu. Apakah program kita untuk membinanya? Apakah ada kebimbangan dan kerisauan apabila kita melanggar prinsip-prinsipnya? Jawapannya sangat menyedihkan. Takwa juga diletakkan sebagai penanda aras kemuliaan oleh pencipta manusia sendiri. Perbezaan manusia dan kemuliaan manusia ditentukan oleh nilai dan kadar takwa yang ada di dalam dada. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Bayangkan jika seseorang pemimpin negara mengulang-ulang satu perkara, sama ada melalui gagasan, wawasan, peringatan mahupun amaran, sudah tentu ia amat penting kepada rakyatnya. Maka lebih-lebih lagi Allah, pencipta sekalian alam, telah menegaskan berhati-hati tentang kepentingan takwa. Sudah tentu ia merupakan perkara yang penting kepada umatnya. Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan. Beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Peringatan Allah hanya difokuskan kepada takwa. Maka sudah tentu ia merupakan perkara yang pertama dan utama mengatasi segala-galanya. Sidang hadirin, paksi bermisi, saudara-saudari, antara kelebihan takwa yang ada di dalam Al-Quran ialah yang pertama, bantuan dan perlindungan. Allah berfirman di dalam surah Al-Jathiyah ayat 19. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela, yakni pembantu bagi orang yang bertakwa. Selain itu, takwa juga dapat membebaskan kita daripada tipu daya musuh. Allah mengingatkan di dalam surah Ali Imran ayat 120. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka tidak mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Sidang hadirin, kesimpulannya, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah agar dikurniakan keberkatan hidup kelak. Saya Dai Adila, tegakkan Islam dalam diri, maka Islam tertegak di muka bumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendakwah muda Adilah yang dalam masa sama untuk berkongsi dengan kita sendiri. Okey, baiklah. Yang terakhir, just for you. Dan soal cinta. Soalan lima, pengurusi. Okey, soalan lima, silalah pengurusi. Okey, baik. Kepada pendakwah muda Adilah sebagai soalan penutup terakhir lah kan. Kadang-kadang kan, bila kita cakap soal nak bersedekah ni, kita tengok adakah bersedekah ni untuk orang kaya saja, kalau orang miskin nak bersedekah macam mana? Ada orang kata, ustaz, kami ni miskin, nasi pun juga makan je, macam mana kami nak bersedekah? Boleh pendakwah muda perangkan, macam mana tu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Terima kasih kepada yang bertanya. Dalam hadis Nabi ada menyebut sedekah mempunyai tiga bahagian, iaitu yang pertama melalui hati,
yang kedua melalui lisan, dan yang terakhir melalui perbuatan. Pertama, melalui hati. Niat yang ikhlas untuk melakukan segala kebaikan juga dikira sebagai sedekah. Yang kedua, melalui lisan. Bagaimana melalui lisan ini kita boleh bersedekah? Iaitu dengan bertahmid, bertahlil, bertakbir maupun bertasbih. Dengan kita melakukan, dengan kita mengalunkan ayat-ayat berzikir ini, kita boleh bersedekah. Dan yang terakhir ialah melalui perbuatan. Contoh melalui perbuatan ialah kita membantu seseorang ketika dia memerlukan pertolongan. Dan yang kedua ialah kita mengadakan majlis-majlis ilmu untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islam ataupun menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada mereka yang kurang fasih tentang ilmu-ilmu tersebut. Bukan orang kaya, bukan orang kaya saja boleh sedekah. Orang miskin pun boleh sedekah, tapi ada cara dia. Lain-lain cara, banyak aspek serta. Okey, terima kasih kepada pendakwah muda Adilah. Sekali lagi berikan tepukan paling gemuruh kepada pendakwah muda Adilah. Terima kasih. Bermaksud sedekah ini bukanlah maksudnya hanya wang semata-mata. Ia lebih meluas kepada kita semua. Sedangkan kita buang duri di atas jalan pun, itu pun dikira sebagai sedekah. Kita memudahkan seseorang. Okey, sekali lagi terima kasih banyak kepada pendakwah muda. InsyaAllah, Alhamdulillah kita telah selesai ke penghujungnya. Kita akan menantikan pengumuman untuk tempat pertama hinggalah tempat keenam. Sebelum itu, sekali lagi mari kita beri tepukan kepada Setua Penerik Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, tepukan paling gemuruh. Terima kasih kepada Ketua Setua Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Tuan Haji Muhammad bin Abdul Rani. Dan juga terima kasih juga kepada pihak Tuan Rumah Sekolah Kemasaan Pendidikan Khas Negeri Perlis. Terima kasih kepada semua para-para murabi yang mendidik anak-anak murid kita menjadi pendakwah yang hebat. Terima kasih juga kepada semua yang hadir memberikan sokongan padu kepada para peserta kita. Dan akhir sekali, jangan lupa beri tepukan paling gemuruh kepada kita semua pada hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir. InsyaAllah kita akan menantikan majlis parasmen berdepan yang akan dirasmikan sebentar saja lagi. Sebelum itu juga kita berikan peluang kepada diri kita untuk memberikan undian. Maka dengan itu saya serahkan majlis ini, saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis umum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad bin Haji Abdul Ghani, Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis,
Al-Fadil Ustaz Ishaq bin Abu Bakar, Ketua Unit Pengurusan dan Pengurusan Dakwah dan Kepimpinan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang dihormati Encik Abdul Hadi bin Mahmud, Pengerusi Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Negeri Perlis. Yang dihormati Puan Junaidah binti Abdullah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, Pegawai-Pegawai Ihtisas Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, para hakim, para pengetua, para guru, seterusnya para peserta program, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi atas kehendak dan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul di Dewan SK Pendidikan Khas bagi menjayakan satu program yang cukup gemilang. Selamat datang ke program pencarian bakat pendakwah muda sekolah-sekolah menengah peringkat Negeri Perlis tahun 2017. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, para jemputan serta tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi hadir bersama dalam program yang sangat istimewa ini. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita berdoa memohon rahmat dari Ilahi. Moga-moga majlis kita ini sentiasa mendapat keberkatan darinya, insya-Allah. Untuk itu, majlis mempersilakan Muhammad Iqbal Azamuddin bin Muhammad Zawizas dari sekolah Al-Ma'ad bagi membacakan doa. Majlis mempersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتحضرنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أفضل غاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya padamu jua kami merafakkan kesyukuran atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Kami dapat bersama-sama dalam program pencarian bakat pendakwah muda sekolah-sekolah menengah peringkat Negeri Perlis tahun 2017 ini. Allahumma ya mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Dengan keberkatan majlis ini, kami mohon taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan. Anugerahkan kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, daya ingatan yang kuat untuk menerima ilmu pengetahuan dari segala ilmu-Mu yang luas ini. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا الأبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Berikanlah juga kepada kami kekuatan usaha dan daya, cekal dan tabah serta sabar dalam membimbing generasi anak bangsa menjadi hamba yang berguna. Suluhi hati-hati kami dengan nur dan basirah darimu. Permudahkanlah urusan kami dan berkatilah segala pengorbanan yang kami lakukan. Ya Karim ya Aziz, kurniakanlah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu, serta jasad yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu. Kembangkanlah lembayung rahmat-Mu kepada kami, ibu bapa, ahli keluarga,
guru-guru serta sahabat-sahabat seperjuangan kami dalam perjuangan mencari ilmu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini limpahan iman dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkan hati-hati ini dengan pengetahuan sebenar tentang-Mu. Allahumma ja'al khair a'marina akhiruhu wa khair a'malina qawatimuhu wa khair ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana sarif 'anna 'azab jahannam inna 'azabaha kana ghurama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan dengan ucapan perasmian. Bagi menyempurnakan majlis dengan segala sukacitanya, dipersilakan Tuan Haji Muhammad bin Haji Abdul Ghani, Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan program pencarian bakat pendakwah muda sekolah-sekolah menengah peringkat Negeri Perlis tahun 2017. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semati anak nasional majlis yang berusaha Isa Waka unit dakwah dan syiar Islam sektor Islam Jabatan dengan polis, yang selamati sebab saya Tuan Cikgu Abdul Hadi bin Mahmud, Ketua Sekolah Pengajian Kebangsaan Gua Boleh, merangkap pengerusi Majlis Pengetua Negeri Polis, rakan-rakan pengetua yang datang beri sokongan kepada saya. Tak lupa minta maaf Puan Junaidah Abdullah, iaitu Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meningan Khas ini, selaku Tuan Rumah. Terima kasih kerana bagi kita menggunakan sepenuhnya premis dewan ini bila, dan rakan-rakan para juri yang handsome, segar dan hebatlah kan, cantik, bagus. Seterusnya beberapa hari saya tahu Islam, tak lupa juga ni anak kita apa, Faizi. Saya ingat kot cikgu sekolah yang baru juga sini kita. Terus saya datang-datang tu tengok, cikgu sekolah. Tapi dia ialah pelajar USIM, yang dalam dunia Islam, buat habis USIM. Dan alhamdulillah, terima kasih. Dan rekan-rekan guru pergi Islam, terima kasih semua anak-anak dan para peserta pencarian bakat muda peringkat sekolah menengah peringkat polis. Saya pergi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Polis dan juga sektor Islam, rakan-rakan, terima kasih kepada semua pihak yang telah pun bersusah payah bagi menjayakan program pada pagi ini. Dan alhamdulillah pada hari ini sebenarnya program ini yang masuk yang ketiga. Tahun 2015 kita bermula dengan Da'i Misali, ya, Da'i Misali. Tapi kita ubah sikit kepada pendakwah muda. Ini maknanya pendakwah muda yang tahun yang ketiga lah. Pendakwah muda tahun kedua, tahun 2017. Jadi alhamdulillah saya tengok anak-anak kita mempunyai bakat, ya. Kita open sebenarnya, program kita open.
pada mana-mana sekolah yang berminat. Sebab dia pun tak ada peruntukan, cuma peruntukan tu yang bagi-bagi ada tu kita kumpul-kumpulkan, kita apa ni, laksanakan. Tadi like juga daripada kementerian, dia mengucapkan tahniah kepada kita daripada Timbalan Pengarah Sektor Operasi, Tuan Haji Hasanuddin. Dia ucapkan tahniah kepada kita dan kepada rakan-rakan pengetua sekolah-sekolah menengah negeri Kuala ini yang terlibat dalam program ini. Jadi 18 pasukan, 18 peserta dan yang akhir dari 6. Jadi maknanya saya pun buat macam ni macam pendakwah juga, jadi pendakwah tua macam orang muda. Jadi tak formal, kita macam santai saja, kan? Santai saja. Jadi bagus, saya tengok InsyaAllah kita akan datang, kita cuba buat dalam bentuk kita kata siri pula, mungkin siri siri ada apa bentuk-bentuk yang kita kata macam EU pendakwah yang ada dalam TV itu. Tapi seperti mana pengacara tadi kata bahawa kalau dalam apa siaran TV itu 22 jam ya, kita sampai dari pagi sampai ke petang, kan? Tapi alhamdulillah saya tengok bagus. Yang penting ialah macam mana anak-anak kita boleh menunjukkan bakat mereka dan secara tak ada paksaan apa, dia sendiri. Itu bagus, kan? Dia besar dia, kan? Jadi kita tak terikat, terikat syarahan ke apa ke. Ini ialah dalam medan yang kita mungkin akan datang, kita boleh buat pula di pusat belah di Simat tenaga. Ya, jadi mungkin lebih menarik lagi tajaan, kita ambil tajaan. Jadi saya buat percubaan ini nak tengok daripada pertama dulu kita hanya buka kepada SMKA, SMBK saja. Kan ada lebih kurang 9 pasukan. Jadi tahun ni melonjak 100% kepada 18 bila masuk kita open kepada sekolah menengah harian. Alhamdulillah kita lihat ada 18 tambah lagi lebih kurang 7 pasukan daripada sekolah. Itu bagus. Dan anak-anak yang hati ini kita jemput juga sekolah 10 orang untuk jadi penyokong. Jadi mungkin siri akan datang, mereka akan bawa sepanduk-sepanduk dari sekolah mereka lah. Sepanduk bagi sokongan kepada pasukan ni apa peserta mereka. Saya ingat itu bagus juga. Di akhir-akhir ini kita macam itu, saya kira bagus. Dan saya tak panjangkan masa, kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Junaidah atas persediaan membenarkan kita, dan kepada pengetua-pengetua yang beri sokongan. Hari ini mereka datang sini, tak pergi tempat lain. Terima kasih banyak, kan? Tak pergi tempat lain, ada event-event yang lain, tapi mereka bagi sokongan kepada program kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Cikgu Abdul Hadi sebagai apa mengurusi majlis pengetua, dan juga rakan-rakan guru tak lupa kepada para juri kita empat ni. Mereka ni memang okey lah, kan? Okey lah. Terima kasih banyak. Kita pun tak ada hadiah apa sebenarnya nak pergi kita buat. Dan pada anak-anak ni yang tak berjaya, sebenarnya mereka dah berjaya di peringkat sekolah. Saya tengok semua bagus-bagus, ya? Bagus. Dan yang berjaya saya ucapkan. Dan kepada anak-anak yang hadiah pun juga, nanti bagi semangat kepada rakan-rakan di sekolah. Mungkin dari kalangan yang hadir ni pun dia akan boleh juga melihat secara spontan dan boleh merayakan semangat. Dan pada semua guru-guru, saya ucapkan terima kasih atas sokongan. Tak lupa pada rakan-rakan saya daripada SPI lah, ni kru-kru yang ada ni, ni adik anak kita Faizi, very good, thank you very much. Saya pun tengok macam apa pengacara ni hebat ni, kan? Jadi kita boleh pinjam ni kan datang, kan, untuk apa memeriahkan program kita pada kita. Jadi akhirnya saya dengan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim merasmikan penutupan program pencarian bakat dakwah muda sekolah menengah peringkat negeri Kuala tahun 2020. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun salamun kami sehir kita Jazakallahu khairan kasira diucapkan kepada Tuan Ketua Sektor atas kesudian menyampaikan ucapan serta merasmikan program kita pada hari ini. Sekarang, majlis diteruskan lagi dengan ucapan Ustazah Nur Seri binti Osman, iaitu Ketua Hakim pada hari ini, untuk menyampaikan ulasan hakim. Majlis mempersilakan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Abdul Ghani, seterusnya pengetua-pengetua sekolah yang ada bersama pada kita hari ini, rakan-rakan hakim dan peserta-peserta seterusnya, rakan-rakan guru juga tidak dilupakan, dan anak-anak penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi Ustazah akan cuba memberikan komentar secara ringkas untuk penambahbaikan ya, pada tahun hadapan. Tapi sebelum tu, Ustaz Muhammad, izinkan saya menyebut, saya takut saya lupa, iaitu ada cadangan supaya diadakan dua kali setahun program ini, di awal tahun dan di akhir tahun. Okay. Yang pertama sekali, kami para hakim mendapati bahawa persembahan para peserta sangat baik. Cuma ada beberapa perkara yang perlu dibuat penambahbaikan. Di antaranya dari segi, saya sebut dulu yang pertama dari segi dalil, iaitu apabila kita menjadi pendakwah, kita tidak boleh lari daripada firman Allah SWT dan hadis Nabi. Itu adalah dalil qat'i yang sangat kukuh untuk menyokong apa yang bakal kita perkatakan. Ya, so itu mesti diberi penekanan yang sangat-sangat di kalangan peserta, ya, mesti diberi penekanan. Dan seterusnya, dari segi penambahan yang lain, iaitu dari segi media, ya, media slide, alat bantu mengajar, ya, bahan bantu yang menyokong kekuatan persembahan peserta. Setakat ni yang terbaik adalah slide daripada Sekolah Menengah Kuala Perlis. Kalau ada anugerah untuk slide terbaik, Sekolah Menengah Kuala Perlis, ya, itu adalah slide terbaik yang dapat kita lihat. Seterusnya dari segi sebutan istilah, istilah-istilah, ya, kita banyak menggunakan istilah bahasa Arab. Contoh perkataan al-ghadab, marah. Ya. Tadi sampai hakim tertanya-tanya apa sebenarnya yang peserta cuba nak sebut, ya, perkataan itu cuba sebut dengan jelas. Dan seterusnya yang sangat penting juga, iaitu interaksi dengan penonton. Itu juga adalah salah satu daripada perkara yang sangat penting, iaitu bagaimana seorang pendakwah itu berjaya menarik perhatian penonton agar mendengar apa yang dia nak sampaikan. Ya? Seterusnya yang tidak kurang penting juga, iaitu unsur lawak, kecindan. Ya, sebab ada penonton-penonton yang dah mengantuk, yang dah boring. Jadi bila ada unsur-unsur lawak tu, dapat menarik kembali, ya, dapat dia nak dengar balik apa dia kata, ya? Okay. Jadi dan seterusnya tentang soalan spontan. Soalan spontan ini, markah lebih akan diberi kepada peserta yang boleh menyebut dalil, sama ada dalil Al-Quran ataupun hadis, ya, ketika menjawab soalan dia sertakan alasan dengan dalil. Okey, ini untuk cikgu-cikgu, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz, ya, tahun depan insya-Allah, ya, akan lebih mantap lagi, ya. Baik, saya rasa itu saja. Dan kami sob barisan hakim memohon maaf seandainya ada perkara-perkara yang kesilapan ataupun kelemahan daripada pihak kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis mengucapkan ucapan terima kasih atas ucapan daripada Ketua Hakim. Hadirin yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita dengarkan lagu tema program pencarian bakat pendakwah muda sekolah-sekolah menengah peringkat negeri Perlis tahun 2017. Lagu bertajuk Kata Da'i dari kumpulan UNIC. Majlis mempersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis dihangatkan lagi dengan majlis penyampaian hadiah. Bagi menyempurnakan majlis, sekali lagi dipersilakan pengacara anda iaitu Ustaz Fadi bin Aziz bagi mengendalikan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antas samiu alim wa tu alina ya maulana fansurna alaihim ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada adinda pengerusi majlis umum, dan tibalah masanya untuk kita menantikan keputusan muktamad. Keputusan telah pun berada di tangan saya. Sebab itu saya ingin menjemput yang berusaha Tuan Ustaz Ishaq untuk mengiringi Puan Junaidah dan juga Tuan Haji Muhammad bin Abdul Ghani untuk berada di atas mentas untuk memberikan hadiah itu. Silakan. InsyaAllah, bagi menghargai kepintaran, kebijaksanaan para juri kita, maka untuk hadiah hakim ni dipersilakan Ketua Hakim Ustazah Nur Seri binti Osman. Silakan. Seterusnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Azizul Muhtar. Seterusnya dipersilakan Ustazah Masjidina Izzani binti Mah Safar. Seterusnya dipersilakan Fadil Ustaz Farizal Abdul Razak. Berikan tepukan paling gemuruh kepada keempat-empat barisan juri kita pada hari ini. Alhamdulillah, berkat kesebaran akhirnya menetujahkan keputusannya di tangan saya ini. Baiklah, seterusnya kita ingin menyampaikan hajah kepada pemenang-pemenang sahabat hati dengan segala hormatan majlis. Mempersilakan pendakwah muda Nur Natasha binti Abdullah dari Prasekolah Menengah Kebangsaan Sanglah. Silakan. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Nur Farisha Mursalin binti An-Nur Azmin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Nurul Ashikin binti Amran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Syed Ahmad. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Akmal Farhan bin Ahmad Kamal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Abi. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Azhada Hanif binti Azni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Putriah. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Dayana Patricia binti Zulkifli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah, Kanak. Seterusnya dipersilakan
pendakwah muda Muhammad Yuzairi bin Yahadi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Arau. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Nur Fariha binti Rosli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan Muda Tengku Fauziah. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Huda binti Zulkifli dari Sekolah Agama Isdayah Menengah. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Muhammad Syafiq bin Iskandar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Sirajuddin. Seterusnya dipersilakan pendakwah muda Nur Saidatul Eliana binti Azwan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air. Dan yang terakhirnya dipersilakan pendakwah muda Nur Aizah Amirah binti Harif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ahli Ahmad. Sekali lagi berikan tepukan gemuruh kepada 12 peserta program pendakwah muda yang telah berjaya melangkah ke hadapan meskipun tersungkur di pintu final. Baiklah, seterusnya saya ingin menyempurnakan segala hormatnya ke 6-6 peserta akhir kita. Saya mohon silakan panelis kita yang kesemuanya ke 6 untuk berada di hadapan pentas bersama-sama dengan VIP kita pada hari ini. Dipersilakan pendakwah muda Said Ahmad, dipersilakan pendakwah muda Jusnita, silakan pendakwah muda Nur Adila, pendakwah muda Muhammad Suhaib, pendakwah muda Zaim Muzakir dan juga pendakwah muda Abdul Rahim. Sila berada di hadapan pentas. Tepi ini dapat kita bagi VIP di sana. Okey. Mei ajak sikit nak pergi ruang untuk umpan dulu. Ajak sikit. Baiklah, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum itu, ayolah kita gemarkan dewan ini dengan tepukan paling gemuruh kepada peserta akhir pentas pendakwah muda Sekolah Menengah dari tahun 2017. Inilah. Alhamdulillah, setelah kita berjaya dari masa awal 8.30 pagi tadi, tinggallah hari ini keputusannya akan saya umumkan. Jangan risau, keputusan ada di tangan saya dan tidak akan boleh ditukar lagi. Semuanya telah bermuktamad. Dan saya umumkan di tempat yang ke-6 dululah. Di tempat yang ke-6. Dalam ramai-ramai peserta yang 6 orang ini, kedudukan yang ke-6 bukan tak baik, baik sebenarnya, tetapi kurang bernasib baik untuk duduk di tempat yang ke-5. Maklumlah, kawan-kawan semuanya hebat-hebat belakang sehingga terpaksa bersaing habis-habisan. Yang ke-6 ni bukan tak hebat, kalau tak ada umpan hebat, melangkah ke hadapan pun sudah cukup menghebatkan seorang. Tetapi pagi ini, hari ini, boleh berjaya melayakkan diri ke pentas hari ini dengan menduduki tangga yang ke-6. Maka dengan penuh sukacitanya dan penuh cinta-cintanya, saya umumkan peserta yang berjaya menduduki tempat yang ke-6 program pencarian bakat pendakwah muda peringkat negeri
Perlis 2017 tempat ke-6 jatuh kepada Juznita binti Jaafar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Jaafar Hassan. Terima kasih, tahniah kepada Juznita binti Jaafar. Dan 5 lagi masih lagi menghitung nasib mereka sama ada mereka ini juara ataupun tidak. Walau bagaimanapun, inilah muka-muka yang telah pun mendapat tempat sebenarnya. Undian telah pun ditutup, sokongan telah pun dihapuskan. Tempat yang ke-5, kini tiba masalah untuk saya umumkan tempat yang ke-5. Tempat yang ke-5 lebih baik sikit daripada yang ke-6. Mungkin dia berpeluang, mungkin dia ada isi dan sebagainya. Tempat yang ke-5 ini getak sebenarnya saya umumkan. Tempat yang ke-5, baiklah saya umumkan, tempat yang ke-5 jatuh kepada yang suka main biola, pendakwah muda Syed Ahmad Muaz bin Syed Zainal Abidin Khaimi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Terma. Terima kasih. Tahniah kepada pendakwah muda Syed. InsyaAllah boleh teruskan berkarya dengan musik biola. Baiklah, tempat yang ke-4. Yang belum dapat lagi tolong di hadapan dia. Baik, 1, 2, 3, 4. Berdiri di depan. Tak apa. Gukuh kayu gukuh. Dengan mesa. Baiklah. Jangan lindung. Main belanja sini. Tempat yang keempat tinggal seorang je bunga di situ. 3 lagi hero. Seorang heroin. Adakah dia yang bakal punya tempat keempat? Nama apa? Adila. Adakah pendakwah muda Adila akan mendapat tempat keempat? Mungkin jugalah pendakwah muda Rahim yang akan dapat tempat keempat. Tak? Belum kan? Walaupun Rahim telah pun berpisah dengan semua tu. Rahim sepatu tu. Tapi bergabung balik dalam rancangan reunion. Okey, saya nak buang masa. Okey, saya umumkan tempat yang ke-4. Tempat yang ke-4 ini jatuh kepada pendakwah muda Zaim Muzakir bin Omar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Baiklah, debaran kini kian kencang, sekencang ribut semalam. Bahkan semalam cepat sikit permintaan ramai orang. Dengan berat hatinya, saya ingin mengumumkan tempat ke-3 terlebih dahulu. Baiklah, tempat ke-3 jatuh kepada pendakwah muda Nur Adila binti Arifin dari Sekolah Menengah Agama Al-Ma'an.
Okey. Disebabkan ramai yang kelaparan nasi hari ini, tak masuk dah. Saya tak perlu hafal lagi teks. Tinggal dua orang ni saja. Pendakwah muda Rahim dan juga pendakwah muda Suhail. Antara mereka dua ini, rasa-rasa penonton, siapa yang layak mendapat baktama? Mana penyokong-penyokong Suhail, angkat tangan? Mana penyokong-penyokong Rahim, angkat tangan? Dari segi undian suara, kita telah tahu. Tetapi itu bukan penentu kepada kemenangan. Berkacamata berseletipkan itu pun hebat. Bersangkut tinggi memikirkan bagaimana mencari sang juara pendakwah muda ini. Banyak pendakwah muda Suhail, pegang tangan pendakwah muda Rahim. Baiklah, saya umumkan dulu Johan program pencarian bakat pendakwah muda ini. Tempat pertama jatuh kepada dia. Tak mau jatuh lagi, dia tak mau jatuh lagi. Saya dah cakap dah, tolong jatuhkan pendakwah muda Suhail. Tolong ucapkan tahniah kepada pendakwah muda Rahim, kerana pendakwah muda Rahim lah dinobatkan sebagai tempat pertama juara pendakwah muda 2017. Saya kena ucapkan. Tahniah. Dan sekaligus pendakwah muda Suhail dinobatkan sebagai naik juara untuk program pencarian bakat pendakwah muda kelas sekolah menengah peringkat negeri Perlis bagi tahun 2017. Tak ada keucapkan. Ayo penonton semua, beri tepukan paling gemuruh kepada kita semua yang telah berjaya bertemu rumus menjalankan program kita pada hari ini. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada para pendakwah kita. Jutaan tahniah dan terima kasih, dan ucapan terima kasih juga kepada yang berusaha, Tuan Isha, Puan Junaidah dan juga Tuan Haji Muhammad bin Abdul Ghani. Okey, sir. Untuk berkaitan dengan penghargaan untuk negeri Islam kepada Sekolah Kenal Pendidikan Khas, dipersilakan Tuan Haji Muhammad untuk menyerahkan cenderahati kepada Puan Junaidah berkaitan dengan penghargaan. Terima kasih kepada pengasih kerana sudi memberikan kepada menggunakan dewan ini. Sekali lagi ucapkan gemuruh kepada Puan Junaidah yang sudi memberikan kerjasama kepada kita menganjurkan program ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan untuk ini yang terakhir untuk bergambar. Saya sekali ini saja dahulu untuk saya. Saya serahkan kepada Tuzi Mubalik. Sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ucapkan kepada Ustaz Fadi bin Aziz segala pengacara hebat yang telah berjaya mengendalikan majlis dengan cukup cemerlang. Dan dengan berakhirnya majlis pihak-pihak hadiah itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. 10 jari dipohon atas segala kekhilafan sepanjang pengendalian majlis pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Ketua Sektor, para jemputan, para guru, para peserta dan seluruh hadirin yang hadir di dewan ini. Syabas dan tahniah kepada yang berjaya. Dan kepada yang belum berjaya, teruskan perjuangan kerana jalan dakwah sememangnya tiada nafta hentinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perhatian kepada semua hadirin, di sini terdapat satu pengumuman. Diminta wakil guru pengiring untuk mengambil makanan peserta di bilik seni. Sama terus berbudi kerana